Pendistribusian bantuan untuk korban banjir di Kota Waringin Timur terus disalurkan, salah satunya di Desa Simpur, Kecamatan Kota Besi. Ketinggian banjir mencapai 60 cm di jalan menuju desa menjadi tantangan tersendiri saat mendistribusikan bantuan. Menggunakan dua mobil bak terbuka, petugas menerobos banjir menuju Desa Simpur, Kecamatan Kota Besi. Pendistribusian bantuan dibantu sejumlah orang dari komunitas motor trail. Karena banjir terlalu tinggi, tidak sedikit sepeda motor mogok di tengah jalan karena lebih dari setengah bagian sepeda motor terendam banjir. Meski begitu, bantuan sembako tetap dapat didistribusikan ke Desa Simpur yang kini kondisinya sudah mulai surut dan hanya menggenangi jalan desa. Kondisi di Simpur ini sudah ada beberapa hari sudah mulai surut. Kemarin sampai mungkin sampai 30 cm, 20 sampai 30 cm sampai masuk rumah. Kalau sudah sebagian jalan ini masih ada yang terendam. Tetapi untuk menuju jalan desa lumayan dalam, sekitar mungkin hitungannya antara 20 sampai 80 cm tadi yang kita lewati. Ada risiko nanti kita mesinnya mati ataupun nanti kepatah karena ada lubang yang lumayan besar di tengah-tengah itu. Selasa siang, BPBD Kota Waringin Timur mencatat masih ada 12 desa di 3 kecamatan yang terendam banjir. Dari Kota Waringin Timur, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.